Kalau tak puasa lah. Kalau tak ada puasa tu boleh mengurangkan jangka hayat kehidupan. Kau akan mati cepat sebab lapar semua. Tapi tak boleh sebab apa? Sebab puasa merantai. Dia datang nak dekat, tak boleh. Tapi kita waktu kecil-kecil dulu, ustaz sendiri dengan cerita bulan puasa syaitan tak ada. Jadi ustaz daripada rumah nak pergi ke surau, lebih kurang dalam 500 meter. Berani lah. Walaupun jalan gelap sebab hantu tak ada. Jalan berani. Tapi malam raya balik pejuk. Sebab apa? Syaitan nak dilepaskan. Tapi malam bulan puasa berani. Jalan relax. Jalan macam mungkin dan mungkin. Tapi sebenarnya yang merantai kita yang paling kuat sudah dan sudah kita pegang adalah amalan yang sudah-sudah dilakukan di dalam bulan Ramadan akan merantai syaitan. Sebab itulah siapa-siapa yang dihidupkan di dalam bulan Ramadan ini, dia tak guna peluang datang Ramadan ini, rugi. Siapa-siapa datang Ramadan masih ada masa tidur. Tidur sekejap tak apa. Tidur ni berlebih-lebihan. Yang kedua buang masa di cyber cafe, main game. Bahkan ketika dengan khutbah Jumaat pun main game. Oh ni tu imam ni main angry bird lah. Ustaz tak main, ustaz nampak ada orang main. Ustaz rakyat, ini angry bird ni, menarik. Orang yang buat benda macam ni, dia tidak ada persiapan untuk menghadapi Ramadan. Jadi perkara pertama yang ada esok kena ingat adalah datang Ramadan, setkan dia, aku nak full utilize bulan Ramadan. Aku nak maksimumkan kedatangan Ramadan. Maksudnya Ramadan ini datang, apa maksud Ramadan? Ramadan secara tekstualnya, apa maksudnya? Saudara-saudari baca dalam buku. Apa maksud Ramadan? Siapa tahu RM 10? Sip. Ramadan maksudnya kita tak tahu lah. Ramadan tu puasa daripada apa? Bulan puasa kan, nama bulan. Tapi maksud Ramadan